Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mengukur Jalan Sob. Kami masih berada di wilayah Kabupaten Pekalongan ini. Ini masuknya wilayah Ndoro kalau nggak salah. Nama desanya apa ya? Desa Kutosari. Jadi jalurnya dari Ponolawen ke Dungwuni ke arah selatan terus gitu ya. Nah ini kita sudah belok ke arah barat. Ini kalau nggak salah, tadi sih kalau pelangnya ke arah Talun. Talun itu ikutnya mana ya? Kajen, Pak. Jalannya masih sangat bagus ya. Seperti yang kalian lihatin, jalannya bagus banget. Ini memang nggak terlalu rata, tapi ini melobang ya. Nah ini kita di Desa Ndoro. Selamat datang Desa Ndoro. Jam 6 sampai jam 13 gak boleh lewat situ. Tapi kenapa banyak orang melawan arus ya? Nah ini ada pelang tadi ya, kalau ke belakang itu bisa ke Dungwuni sama ke Batang. Nah kita lurus nih, lihat petunjuk arah pagi. Ini kalau ke kanan kemana, lurus kemana, lurus ke arah Talun, kalau ke Kajen ke kanan sob. Kalau, lurus ke arah Petong Kriyono. Kita ke kanan aja. Oh, lurus ke Petong Kriyono, gimana nih jalannya? Jalur alternatif. Kedungun di Pekalongan, Karanganyar Kajen sana. Ini satu arah. Kita ke arah Kajen aja ya. Kalau ke Petung Kriyono kayaknya ya sama sih, Petung Kriyono juga lewat Kajen, Pak. Enggak tahu lah pokoknya. Ini pokoknya kita di Ndoro, ini monumen, kita kemana lagi nih? Rame banget ya. Kanan kali ya, sob. Soalnya kalau ke kiri nanti balik lagi. Ini Pasar Ndoro cukup rame, sob. Halo. Wah, itu ada nanas. Tapi kok nggak ada nama tulisan Pemalangnya ya. Harusnya tulis nanas madu Pemalang. Wow, jalannya asik. Kita kayaknya nanti ke arah Kajen. Apa di situ udah Kajen ya? Itu masjid gede apa itu? Soalnya kalau sudah sampai Kajen kita gimana? Sudah pernah kami rekam semua jalan-jalan utamanya sob. Wah ini Ndoro Karanganyar ikutnya. Kecamatan Karanganyar berarti ya. Jalannya memang aduh baik kalau di sini ya. Bikin iri kita ya. Oh, ada wisata alam Curug apa tadi. Lihat ya sob, jalannya sekarang ini sepertinya jalan provinsi. Mohon maaf tadi ratingnya orang tiba tadi. Ini mudah-mudahan benar ke arah Kajen ya. Jalannya asik banget. Tikungan tajam, hati-hati. Jalannya kelok-kelok ini ya, sob, asik banget. Ini karena kami masih pengenalan dengan ban depan Corsa ya, belum terbiasa. Kalau ban kemarin ban depan Michelin wani-wani aja. Les gitu ya. Jadi asik banget buat cornering. Ini bentar lagi Idul Adha. Cuman yang membuat kita prihatin ini lagi mewabah penyakit PMK ya,
penyakit mulut dan kuku hewan ternak, jadi agak mengganggu teman-teman peternak juga sih ya. Harusnya kan ini panen ya, karena mau Idul Adha banyak yang berkurban ya. Ya mudah-mudahan wabah ini segera ini ya sob, segera hilang lah ya. Ini selain jalurnya cukup bagus, juga sepi ya hitungannya ya. Ini SMA Negeri 1 Doro. Jadi Doro ini kecamatan ya. Apa tadi nama desa Doro ya? Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Jalannya asyik banget sob, kayak jalan warung prim. Wow, belok kanan, belok kiri, nanti belok kanan lagi. Wow, kelok-kelok asik banget. Amit bah. Ini panen apa nih? Kacang sob, kacang tanah. Jalannya masih istimewa ya. Jalannya halus dan lebar ini sob.
Kita sudah sampai mana? Ini ada puskesmas besar, apa namanya ya? Puskesmas Doro 2. Nah, ini kalau mau ke Kajen ke arah kanan sob. Rogoselo lurus. Kita ke Kajen berarti ya. Vlognya potong sampai sini, nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih.